inspektur upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Siap! Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Hormat! Rat! Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 Sabtu 17 Agustus tahun 2019. Siap dimulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh komandan upacara. Pada sang merah putih, hormat! Red! Thank you.
Kodeks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Amanat Inspektur Upacara. Dan membacakan amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para perwira, bintara, tamtama dan pegawai negeri sipil Polri, serta para peserta upacara sekalian yang berbahagia. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir untuk mengikuti upacara peringatan ulang tahun ke-74 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh hikmat. Para peserta upacara yang saya hormati, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang besar, memiliki wilayah yang terbentang sepanjang lebih dari 5.428 km, memiliki 17.506 pulau serta garis pantai sepanjang 99.093 km. Indonesia juga dianugerahi sumber daya alam yang beragam dan berlimpah, mulai dari keanekaragaman flora dan fauna, bahan-bahan tambang yang bernilai tinggi, serta kekayaan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan,
Perikanan dan Kelautan. Dengan jumlah penduduk lebih dari 263 juta jiwa, Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga memiliki tenaga kerja usia produktif dan masyarakat kelas menengah yang terbesar. Tidak hanya itu, ekonomi Indonesia terus berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada peringkat ketiga tertinggi di antara negara-negara G20. Negara di dunia telah mengubah tata kehidupan secara luas. Hal tersebut ditandai dengan menguatnya peran legislatif dan media, serta penghormatan supremasi hukum dan HAM. Dalam upacara peringatan ke-73 Hari Bhayangkara tahun 2019, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan 5 instruksi kepada institusi Polri. Salah satunya tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri. Hal tersebut merupakan implementasi agenda pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Selamat hari ulang tahun ke-74 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 17 Agustus 2019. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tertanda tangan Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian PhD, Jenderal Polisi. Selesai. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Ya Allah Tuhan yang Maha menguatkan, kuatkanlah ikatan antar kami agar saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menyokong kemajuan. Harapkanlah tali silaturahmi antar kami agar saling merawat persaudaraan, sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ya Allah Tuhan yang berkahnya selalu dinanti, Engkau telah memberkati kami kemerdekaan yang amat berarti. Bimbinglah kami agar ikhlas merawat kemerdekaan dengan sepenuh hati. Mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan dengan sepenuh hati. Mampukan kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kekuatan iman dan kemuliaan akhlak terpuji. Dengan kerja bersama mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh negeri. Ya Allah Tuhan penebar cinta, satukanlah pikiran, perasaan dan hati seluruh anak bangsa dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sesama umat manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Keluarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat. Upacara selesai, Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan.